Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tertangkap kamera sedang asyik mengendarai motor listrik keluaran PT Wika Industri Manufaktur. Diketahui motor itu adalah jenis motor listrik Gesits RKG5000 yang sekilas mirip seperti motor klasik. Nah, penasaran dengan spesifikasinya? Simak dulu ulasan selengkapnya di sini ya. Motor listrik Gesits RKG5000 merupakan produk buatan dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Rupanya motor tersebut motor kolaborasi Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil dengan Gesits. Hal ini diungkap oleh Corporate Communication Officer PT Wika Industri Manufaktur Rio C. Andesta. Rio mengatakan saat ini motor yang digunakan Kang Emil sifatnya adalah prototype. Dalam postingan di Instagram, motor ini tampak gagah dengan desain yang bongsor. Untuk mendukung karakter berotot, terlihat motor itu menggunakan profil ban yang gemuk, posisi stang normal, dan posisi duduknya yang rendah. Bagian belakangnya dilengkapi dengan jok tunggal, dan tampak baterainya diletakkan mirip seperti mesin boxer yang biasanya ada di motor-motor gede. Nah, kalau misalnya nih motor ini sudah siap dijual, kamu tertarik untuk membelinya nggak nih? Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!